kita akan membuat tas botol air minum 2 liter dengan bahan tebal waterproof dan menggunakan tali webbing. Sini lebar 4 cm yang kita pakai supaya kokoh. Nah, untuk size bahan sendiri kita pakai ukuran 35 x 12, sebanyak 2 buah. Dan untuk bodi samping ukurannya 80 x 14 cm. Kalau tali selera bisa pakai tali pendek atau tali panjang samping juga bisa. Kalau tali pendek kita pakai 30 cm per piece. Kita jahit tali dulu. Kita sisakan 6 cm. Kita tekuk jadi 2. Jadinya seperti ini supaya kaku. Tali sudah terjahit, sekarang kita pasang tali ke bodi yang 35 x 12. Kita lipat sedikit, sekitar 3 cm atau 2 cm. Kita pasang talinya posisi terbalik. Kita buat 2 garis supaya kuat. Kita jahit lagi sekali. Ke bodi satunya. Sekarang kita akan menjahit bagian pinggir bodi samping. Ini disamakan dulu tingginya. Sudah sama. Bodi samping kita lipat sedikit. Nah, setelah dilipat sedikit, kita jepit bodi depan kira-kira 1/2 cm. Ini kita jahit keliling. Kita lipat, kita jahit. Jadi seperti ini. Tinggal kita memasang bodi yang belakang. Caranya sama persis dengan tadi. Itu dijepit 1/2 cm dan dijahit keliling.
rapikan lagi benang-benangnya. Jadi tas foto sudah bisa digunakan. Ini bisa sampai botol viral yang besar ini bisa masuk. Coba.